Hello, assalamualaikum guys. Bersama aku lagi anda bersama dekat ini. Kalau korang tengok dalam tajuk aku nak buat kereta tentang RSA ini, so kepada baru datang ke channel ni, kalau tekan button subscribe, like, share, komen dan sebagainya. Okay. So guys, kalau korang tengok dekat YouTube Malaysia sekarang ni, kau vlogger lah semestinya, memang dah meletup sikit RSA ni. And aku rasa agak RSA ni akan lonjak sikit, naik ke atas. So kepada yang tahu, ada salah seorang kau vlogger ni, dia Melayu lah kan. So dia ada pakai RSA ni tau. Siapa kalau korang kenal, iaitu Nas Abdullah Army ataupun Nas Abdullah. So itu adalah salah seorang kau vlogger yang aku minat. Dia punya percakapan detail tu semua, dia punya kualiti video tu memang mantap. Aku layan dia daripada video, aku start subscribe dia daripada video first, video CV. Woi, lama beb. Baru-baru ni Abang Nas ada pernah tukar color kereta ni jadi color merah. Sebelum ni kalau tak color putih, sebelum ni tukar color merah. So nampak lagi smart. Tapi game ni dia tadi nak ikut sebiji tau, sebab ni lah kan, just game. So aku bagi, boleh berkata dia color Mazda tu lah aku, tapi dia terang sikit. Not sure, aku kalau kau nak tengok video tu, kau boleh pergi ke channel Abana sekarang. Beritahu standard HP bagi RS8 ialah 200 something, yang aku tak ingat. Talk ni aku tak ingat lah, kau boleh berurusan dengan Abana terus, ataupun kau tengok video-video review Abana. Kereta ni telah modified, so jom kita tekan garage. Kau grip, ambil kau. So, kereta ni datangkan dengan 750 horsepower pada 6800 RPM dan torque dia 1118 Nm of torque pada 5600 RPM. Wow. Kita cakap banyak lah tadi sebab aku rasa review horsepower apa semua. So, jom kita masuk room untuk kita test kita. Guys, kalau kau tengok kat sini, aku pakai transmission manual. RS7 pakai 1.3 rotary engine. And dia pakai manual transmission. So bila okay guys, federal, aku pun ketak dia buat manual. Tapi kalau kau tinggal, kau record video kan, dia ada splitter dekat tempat yang ni, so dia ganggu sikit dengan aku. Dalam dia sebiji, tapi aku not sure kenapa Abanas punya dah tukar jadi hitam dia punya seat tu. Maybe dia owner sebelum ni, dia apa ni, dia tukar ke ladies seat, I don't know. So kereta ni pakai 1.3 saja, tapi dia pakai rotary engine, tak ada piston, just ada rotor je. And engine dia sangatlah kecil. Ha, so kalau korang, Allahuakbar, tuner radio aku tak betul ke? So ni lah dalaman dia. Ha, dia pakai seat manual. Ni head unit dia, tapi Abang Nas punya dia dah tukar lah. So dia just 4 seater. Ha, tapi bagi aku luas. Kalau kau tengok gap dia jauh gak walaupun dalam game. And dia banyak compartment and ada sunroof. Meter dia, tapi meter dia bengong kau. Ya, jauh off in game lah. Kau tengok ah. Tengok dia bengong. Kalau kau tengok kat meter bawah ni, yang meter si game ni ni yang aku ref kau ni. Dia tak sampai 1000 RPM pun. Tapi meter kereta ni dah 3600 lebih. So nampak sangat tak betul. So bagi aku design dia, walaupun dia pelat daripada dulu, kereta ni dia gelap pelat lah. Sebab dia pakai pintu. Dia kalau so kalau kau tengok pintu dia, bang, bang pakai kereta ni bang, apa lah, Subaru BRZ bang. Ni pintu guys lah. Ha, kau jangan pelik eh. Dia 4 door. Sebab dia kena buka pintu passenger, baru dia boleh buka pintu tu. Tapi kalau tutup pula, kau kena tutup pintu belakang ni dulu. Pintu yang ni yang kecil eh. Lepas tu baru kau boleh tutup pintu. Ha. So guys, aku rasa video sampai sini saja. Jangan lupa like, comment and subscribe di video guys. Cuba dalam video akan datang. InsyaAllah. Bye bye. Assalamualaikum. See ya. Bye.